aja apa mentalnya aja aja apa Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah berhasil menangkap pelaku pencurian tas pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengejar pelaku usai aksinya terungkap. Kini pelaku berhasil diamankan di kediamannya yang berada di Tangerang, Banten. Macet ya? Itu rumah sendiri, Pak. Terus kamu? Kosnya di mana ini? Di kos saya. Bukan kamu ditangkap. Kenapa? Diketahui, aksi pencurian pelaku terjadi pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Pelaku mengambil tas milik pemain timnas Indonesia Dimas Derajat saat sedang melakukan latihan di area GBK, Senayan, Jakarta. Pelaku mengambil tas korban dengan memasukkannya ke dalam tas pelaku. Dalam tas tersebut terdapat handphone milik pemain timnas Indonesia dan ponsel tersebut dijual oleh pelaku dengan harga 2,5 juta rupiah. Lalu handphone tersebut dijual kembali ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi sebesar 3,5 juta rupiah. Nonton di Bapak Tribun, saya duduk di situ dan melihat sebuah tas. Barang apa aja yang diambil pada waktu itu? Saya ngambil satu tas yang berisikan satu dua handphone 12 Pro Max dan jersey Indonesia dan tanah. Itu saja? Iya. Lalu? Diketahui, penangkapan pelaku terjadi usai pihak kepolisian mempelajari rekaman CCTV. Nah, terkait dengan kasus pencurian barang milik pemain timnas sepak bola Indonesia, itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024. Yang mana pada saat itu pelaku mengunjungi GBK, tempat pelatihan timnas sepak bola, yang mana pada saat itu pelaku mendatangi tempat barang-barang yang diletakkan oleh pemain timnas sepak bola yang saat itu sedang latihan. Kemudian pelaku menggunakan tasnya memasukkan tas milik pemain timnas sepak bola Indonesia, kemudian membawa lari tas milik pemain timnas sepak bola Indonesia. Kemudian setelah itu tim ofisial dari timnas sepak bola melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya tim Opsional Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan dengan mengecek TKP dan juga mengambil rekaman CCTV di TKP. Hasil profiling terhadap pelaku berhasil dilakukan, yang mana pelaku inisial HS alias Bogel teridentifikasi. Kemudian kami tim Opsional langsung melakukan pencarian terhadap pelaku HS. Selanjutnya HS berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia bagian barat, yang mana pelaku HS ini diamankan di tidak jauh dari rumahnya. Kemudian pelaku HS juga telah menjual handphone tersebut kepada BP, sudah diamankan juga selaku tersangka 480, dan kemudian BP menjual lagi kepada PW, sehingga total pelaku yang diamankan yaitu 3 orang. Pelaku HS menjual handphone milik pemain timnas sepak bola Indonesia itu sebesar
2.500.000 dan kemudian HS menjual handphone milik pemain timnas sepak bola itu sebesar 3.600.000. Jadi barang bukti yang diamankan dari kasus pencurian ini yaitu handphone milik pemain timnas sepak bola dan juga pakaian latihan, celana dan baju. Jerat hukum yang dikenakan terhadap pelaku. Terhadap pelaku HS itu penyidik terapkan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Dan juga begitu juga dengan terhadap pelaku HS, BP dan PW itu penyidik menerapkan pasal 352 junto 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Terkait dengan HS ini status residivis dengan dengan kasus yang sama yaitu kasus kasus pencurian pasal 362 KUHP. Pernah di penjara berapa lama? Informasi yang kami dapat HS dalam kasus pencurian itu divonis lebih kurang 2 setengah tahun dan baru keluar di akhir tahun 2023. Biasa beraksi sendiri atau ada ya, kelompok? Terhadap pelaku HS ini sudah menjadi kebiasaannya untuk melakukan pencurian di area GBK. Sudah berdasarkan pengakuan yang sudah kami lakukan interogasi itu ada sudah 5 kali pelaku HS melakukan pencurian terhadap barang-barang milik warga di sekitar GBK. Pelaku juga merupakan residivis kasus yang sama dan belum lama keluar dari sel tahanan. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga mengamankan 2 penadah dari hasil curian tersebut. Kini pelaku telah dijerat pasal 362 KUHP junto 480 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua penadah akan dijerat pasal 340 KUHP tentang penadahan.